Assalamualaikum. Okey, hari ini di sini ajar untuk macam mana kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan janjang geometri, okey? Okey, jom kita mulakan dengan soalan. Tapi sebelum tu Cici nak explainkan dulu terms-terms yang terlibat dalam topik janjang geometri, okey? Okey, untuk janjang geometri kita ada formula untuk sebutan iaitu TN, okey? Kita ada A R kuasa N tolak 1, okey? So, satu lagi kita ada, okay, macam biasa, A adalah sebutan yang pertama, our T1. Okay. R adalah ratio, iaitu kita nak cari nisbah, iaitu kita boleh guna T2 over T1 ataupun kita boleh juga guna T3 over T2. Okay, ataupun kita boleh guna, okay, tak ada masalah, mana-mana boleh guna, sama je nilai dia, okay? Alright, satu lagi, kita boleh, dia akan suruh kita cari jumlah. So, untuk formula SN kita ada dua. Okay, dia ada A, R kuasa N tolak 1 perkan dengan okay, R tolak 1. Ini adalah digunakan apabila nisbah kita ataupun ratio kita ni nilai dia lebih daripada 1. Okay, kalau nilai dia 0.5, okay, kita guna formula yang ini. SN adalah bersamaan dengan A, okey, 1 tolakkan dengan R kuasa N perkan dengan 1 tolak R. So, kalau kita punya ratio yang kita cari kat sini nilai dia kurang daripada 1, maksudnya nilai macam ni, kita guna formula yang ni. Kalau kita punya ratio nilai dia adalah lebih kurang 1.5, katakan kita guna yang ini sebab dia lebih pada 1. Okey? Alright. Jom kita mulakan dengan soalan yang pertama, insyaAllah. Okey, bismillah. Okay, so dia bagi kita sequence number, dia bagi kita 16, dia bagi kita negatif 4, dia bagi kita 1. Okay, alright, daripada sequence ni kita dah tahu kita punya A adalah bersamaan dengan negatif 16. Ratio kita adalah bersamaan dengan, okay, tengok saya tunjuk. Ini adalah T1, ini adalah T2 dan ini adalah T3. Okay, tak kisah nak guna mana. Okay, kalau teacher lagi senang kita ambil yang T3 dengan T2 lah. So, kita akan ambil 1 perkan dengan, bahagikan dengan negatif 4. So, jawapan ratio kita adalah negatif 1/4. Kalau kita nak ambil yang ratio T2 dengan T1 boleh, kita ambil negatif 4. Okay. So, okay, sorry, tak ada negatif. Okay. Alright. So, negatif 4 perkan dengan 16. So, jawapan kita pun sama. Kita akan dapat negatif 1/4. Okay, nampak? Tak ada masalah. So now, dia suruh kita cari untuk sebutan yang ke 6. Okay, T6 kita. Berapa? So, formula kita, apa dia? A, okay, R, 6 tolak 1. Betul tak? Formula kita. Okay, so now, tengok kita letak. Okay, kenapa macam ni formula dia? Okay, tadi saya tunjuk betul? Formula kita adalah Tn adalah bersamaan dengan AR, N tolak 1. N sini follow nilai dekat sini. Kalau sini 6, nampak? Saya letak 6. Okay? Alright. So, kita teruskan. So, A kita berapa? A kita adalah 16. Ratio kita berapa? Ratio kita ialah negatif 1/4 kuasakan dengan 5. Okay, tekan dalam kalkulator kita. Masukkan nilai dia. So, kita akan dapat kat sini negatif 1/4, okay, kuasakan dengan 5. So, kita darabkan dengan 16. So, kita akan dapat jawapan kita ialah negatif 1/64. Nah, okay. So, ini adalah jawapan untuk sebutan kita yang ke-6. Macam mana pula kalau dia minta kita sebutan yang ke-9? Kita tengok sebutan yang ke-9 adalah bersamaan dengan A, R, 9 tolak 1. Sorry. 9 tolak 1. So, kita akan dapat 16. Okay, ratio kita berapa? Ratio kita ialah negatif 1/4. Kuasakanlah 8. Okay, berapa nilai kita? Kita tengok. Okay, so kita masukkan negatif 1/4. Okay. Kuasakan dengan 8. Alright. Darabkan dengan 16. So, kita akan dapat jawapan kita ialah 1 perkan dengan 4096. Okay. Ini adalah sebutan kita yang ke-6. Ini adalah sebutan kita yang ke-9. Alright. Okay.
Jom kita mulakan untuk soalan yang seterusnya. Okey. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, okey, contoh dia bagi kita, alright? Dia bagi kita bentuk sekuens dia macam ni. X, lepas tu dia bagi kita 12, lepas tu dia bagi kita 9X, lepas tu dia bagi kita 12Y. Okey, macam mana kita nak cari? Soalan minta untuk cari value X dengan Y. X kita sama dengan berapa? Y kita sama dengan berapa? Okey, macam mana nak cari? Okey, so kita guna konsep ratio dia, okey? So kita ambil, this is T1, T2, T3 dan T4. Okay, alright. Nampak? So, cuba buat macam ni. 12 perkan dengan X, maksudnya T1 adalah bersamaan dengan, okay, 12Y, okay, perkan dengan 9X. Okay. Alright, kejap. Okay, no. Tak. Okay, silap. Kejap, eh. Satu lagi yang ni, satu lagi cuba macam ni. T3 dengan T2. So, kita ambil ke sini adalah 9X perkan dengan 12. Okay, sebab ini Y tak boleh masuk. Okay, so kita darab. So, kita akan dapat 144 adalah bersamaan dengan 9X square. So, kita nak cari nilai X kita berapa. So, 144 bahagikan dengan 9, kita dapat berapa nilai kita? So, 144 bahagikan dengan 9, kita dapat 16. So, kita dapat 16 sama dengan X square. So, X kita adalah bersamaan dengan 4. Okay, kita dapat nilai kita 4. Okay, kita letak sini. 4. So, macam mana pula kita nak cari untuk Y? Sama juga konsep dia. Okay. Kita padamkan dulu. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, kita ambil 12X, okay, 12Y perkan dengan 9X. Okay, so kita dapat berapa? Kita buat sama dengan berapa? Okay, kita samakan juga dengan kita punya nilai adalah 9X. 9 kali 4, 36 kan? Okay, kita ambil ini, kita ambil ini. So, kita samakan juga dengan 12Y dengan X, so 9X dengan 12. Okay, so kita akan dapat 12Y per 9X adalah bersamaan dengan 9 kali 4, 36. So, sini 36. So, 36 bahagikan dengan 12, kita akan dapat sini berapa? Kita akan dapat sini 3. Okay, kita harap. Okay, X kita berapa tadi kat sini? 36. Okay. Okay. So, 36 kalikan dengan 3, berapa? Kita akan dapat 12Y bersamaan dengan 36 kali dengan 3, kita akan dapat 108. So, Y kita sama dengan berapa? Y kita adalah 108 bahagikan dengan 12, kita akan dapat 9 Y kita. Okay, nampak? So, kita dapat jawapan, kita dapat Y kita sama dengan 9, alright? Okay, untuk soalan yang seterusnya, jangan lupa ya subscribe YouTube channel teacher sebab teacher akan upload banyak lagi video insyaallah. Mudah-mudahan semua sekali video dah di-upload sebelum exam tahun ni insyaallah. Okey. So untuk soalan seterusnya dia bagi kita nilai K, sequence dia K tolak 4 adalah bersamaan dengan 8 K tolak 4 8 dengan 2K. Alright. So, soalan sekarang minta kita cari dia punya common difference ataupun ratio dia lah. R kita berapa. Okay. Alright now. Dia minta kita cari R saja. Alright. So, kita nak guna macam mana? Okay. T1, T2, T3. Okay. So, kita guna konsep untuk cari ratio. So, kita buat 8 perkan dengan K tolak 4 adalah bersamaan dengan 2K per 8. So, kita darab silang. So, 8 kali 8 kita akan dapat 64 bersamaan dengan 2K darabkan dengan K tolak 4. So, kita akan dapat 64 bersamaan dengan 2K
kuasa 2 tolakkan dengan 8 k. Okey. So bila soalan macam ni kita kena factorize. Bawa semua ke sebelah sana sebab sana dah positif kan semua. Tolakkan dengan 8k tolakkan dengan 64. Okey. So kita factorize. Kita dapat berapa? Okey. 2k sini, k sini, since ya semua adalah ni, so maksudnya ada satu tambah, ada satu tu tolak. So 64 64 dengan 4 lah. Okey, so sini adalah 4, sini adalah 12. Sorry, 16. Okey. Right. Equals to 0. So kita akan dapat nilai k kita. So 2k kita tolakkan dengan 16 sama dengan 0. So kita akan dapat 2k bersamaan dengan 16. So k bersamaan dengan 8. Satu lagi ialah k campur 4 bersamaan dengan 0. K adalah bersamaan dengan negatif 4. Okey. Alright. Now, kita nak masukkan dalam kita punya nilai K. Okay, tengok. So, sini berapa? Kita ambil dulu. Kita ambilkan nilai kita K8 dulu. Okay. So, kalau K kita 8. Okay, bila K kita bersamaan dengan 8. So, 8 tolak 4. Kita akan dapat 4. 8 sama dengan 8 kali 2, 16. Betul? So, ratio kita berapa? Ratio kita sama dengan 8 per 4. Jawapan kita 2. Okey. Kalau kita ambil k sama negatif 4, masuk. Negatif 4 dengan bila k kita ya. Sama dengan negatif 4. So, negatif 4, negatif 4. Kita akan dapat sekuens kita negatif 16. 8. So, negatif 4 kali 2. Negatif 8. Betul tak? Okey. So, ratio kita adalah sama dengan 8 bagikan dengan negatif 16. Kita akan dapat negatif 1 per 2. Okey. Betul tak? Okey, kejap eh. Negatif 4. Oh, sorry. Negatif 4. Sorry. Negatif 8. Negatif 8. 8. Negatif 8. Betul tak? So, kita akan buat 8 bahagikan dengan negatif 8. So, kita akan dapat negatif 1. So, this is the ratio. Kalau kita ambil nilai K kita sama dengan 8, ratio kita 2. Kalau kita ambil K kita sama dengan negatif 4, ratio kita adalah 1. Alright? Okay. Okay. Kita buat lagi soalan seterusnya. Okay. Right. Okay. Soalan yang seterusnya, dia bagi kita sequence juga. Okay. Dia bagi kita 10, dia bagi kita 12, dia bagi kita 1, 4. Okay, so bila kita dah dapat nilai macam ni, dia suruh kita cari apa? Sum. Alright, dia suruh kita cari sum. That means kita guna formula SN lah. Nampak eh? Bila soalan tu minta kita cari jumlah ataupun sum, formula dia adalah SN. So dia minta kita cari berapa? Jumlah 8 sebutan. So S8 lah. Okay, tulis siap. So, kita nak cari S8 kita sama dengan berapa. Alright. So, now. Okay, tengok. Okay, kita kena cari kat sini. A kita berapa? A kita adalah sama dengan 10. 10. Alright. Okay. A kita adalah sama dengan 10. Dan R kita sama dengan berapa? Okay. R kita adalah bersamaan dengan. Okay, ambil je mana-mana ni. Kita pulang. This is T2. Dengan T1. Okay. Alright. Kita akan ambil yang the first first and second. So, kita akan ambil 12. Perkan dengan 10. So, kita akan dapat berapa nilai kita ni? 6 per 5. So, maksudnya bila 6 per 5, nilai kita adalah bersamaan dengan berapa? 1 point. Sekejap eh. 6 bahagikan dengan 5. Kita akan dapat 1.2. Okay. 1.2. Maksudnya kita kena guna formula yang mana? Formula yang ratio kita sama dengan S8. Kita tulis dulu kan. Dia punya formula supaya nampak. Okay. Kita nak cari S8 sekarang ni. Sebutan ke-8. So, jumlah yang ke-8. Okay. So, S and ratio kita besar kan. 1.2. So, kita ambil A adalah sama dengan RN tolak 1 per R tolak 1. So, dia nak cari S8. So, A kita berapa? A kita 10. 10. Okay. R kita berapa? 1.2. Okay, letak 1.2 kuasa berapa? Ikut sini. Kalau sini 8, sini pun 8. Tolak 1 perkan dengan ratio kita berapa? 1.2 tolak 1. Okay, now kita kira.
Okey. 1.2 kuasa 8. Okey, tolakkan terus dengan 1. Okey. Okey, kita akan dapat 3.298. 3.298. So darab terus dengan 10. Okey, bahagikan terus dengan dekat bawah ni kita akan dapat 0.2. Bahagikan dengan 0.2. So kita akan dapat jawapan kita kat sini ialah 164.99. So ini adalah jumlah untuk 8 sebutan. Okey? Ini boleh masuk kalkulator je. First, start dengan sini 1.2 kuasa 8, tolakkan dengan 1, lepas tu darabkan dengan nombor 10, bahagikan dengan nombor bawah dia. Okey? Alright. Satu lagi soalan. Okay, satu lagi insyaAllah. Okay, dia bagi kita sequence juga. Okay, dia bagi kita 27, 18, 12, dot, 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 dot. So, dia suruh kita cari S7. Okay, so sebelum kita nak cari S7, kita kena tahu A kita apa? A kita sama dengan 27. Ratio kita berapa? Okay, kita check. Okay, so teacher suka ambil T1 dengan T2. Okay. So, kita ambil 18 perkan dengan 27. So, bila kita permudahkan, dapat berapa? Kita akan dapat 2 per 3. Okay, 2 per 3. So, 2 per 3 adalah bersamaan dengan berapa? 0.66. Okay, sama dengan 0.6. Bila 0.6 less than 1, kita kena guna formula. Okay, now kita nak cari sebutan yang keberapa dia nak? Dia nak suruh kita cari sebutan S7. Okay, S7 kita, okay, buat sini. S7 kita sama dengan berapa? Okay, kita letak formula kita dulu. Sn adalah bersamaan dengan A. Okay, sebabkan dia less daripada 1, kita kena buat 1 tolakkan dengan R kuasa N perkan dengan 1 tolak R. Okay, now kita nak 7, betul? S7. A kita berapa? A kita 27. Okay, 1 tolakkan dengan 2 per 3. Kuasa berapa? Kuasa ikut sini. 7, sini pun tu 7. Tutup bracket, perkan dengan 1 tolak 2 per 3. Okay. So, kita akan dapat dekat sini. Alright. 27. Okay, kita masukkan terus kalkulator. Senang. So, nilai yang dekat bawah ni, 1 tolak 2 per 3, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 1 per 3. Okay. 1 per 3. Right. So now kita kira. Okay. So okay. Settlekan ni dulu ya. Okay, so negative 2 per 3 kuasa 7. Okay. So tolakkan dengan 1 ni, settlekan dengan 1 dulu. Okay. Alright, so kita darabkan dengan 27. Okay, kejap eh, kejap. Negative 2 per 3. Okay, untuk kurungan kuasakan dengan 7. Okay, campurkan dengan 1. Nilai dia tu darabkan dengan 27. Okay, okay. Ini bahagi, bila darab dia jadi 3. Darabkan dengan 3. So, kita dapat jawapan kita adalah 76. Okay, bawah sikit. Okay, so jawapan kita kat sini adalah 76 7 per 27. So ini adalah jumlah untuk 7 sebutan. Okay, alright. Okay, sampai sini dulu video untuk hari ini. Ini adalah video untuk part 1 cara kita nak menggunakan formula ataupun menjawab soalan berkaitan dengan jangan-jangan geometri. Okay, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.